Sehat Mas. Aku dari pertama kali sembuh belum sempat ketemu. Iya. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Mas kalau capek enggak apa kok langsung aja panggil aku. Aku cuma khawatir, Kak. Aku bukan suamimu, Kak. Ngapain khawatir sama dia? Kerasa nih. Enggak jelas hari ini. Lo. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Bagaimana Mas? Malam Mas Gema. Sehat. Harus sehat. Tuh rambutnya udah hitam nih. Barusan semir. Malam ini ngapain Mas? Ya nyanyi rek. Bersama Dewa di acaranya SMAku. Spesial. Semada Surabaya, Semada Fiesta namanya. Sekolahnya Dani juga. Oh iya, tinggal Dani sama tinggal aku sama Dani yang ex SMA 2. Andre itu bukan SMA, Andre SMA 3 ya, Andre 3 atau 6 sih? Lupa aku. 3 mungkin, 3 atau 7 ya. Pokoknya gitu lah. Malam ini nyanyi di hadapan dedek-dedek dan penonton lainnya, serta orang tuanya, mungkin guru-guru. Aku enggak tahu apakah guru-guru zaman dulu masih ada. Kalau ada pasti seru game. Ini game ya? Ada yang masih diingat enggak, Pak, gurunya? Masih lah. Pak Asmiaji. Guru favorit? Guru yang menjadi teman. Guru favorit namanya Bu Su Miatin. Miatin sih. Pokoknya guru biologi. Cakrek lah, lihat gue. Halo, Bu, maaf. Terus Pak Yono, wali kelasku. Guru olahraga Pak Asmiaji. Guru kimia Pak Lesmono, ingat aku semuanya. Guru gambarku Pak Isyam. Ingat tahu. Apa yang paling sayang sama aku tuh? Guru biologi. Sumatin, aduh siapa sih? Yang paling sayang tapi namanya kamu lupa ya. Lo iya, ya kan dia yang sayang ke aku. Aku juga sayang sama dia. Ya Allah, mesti kalau aku dia mulai Bernardus duduk depan, nilai biologi aku paling baik. Aku apal semua. Pohon itu terdiri dari lapisan luar, lapisan kambium, lapisan opo. Fotosintesa, proses fotosintesa itu terjadi karena di daun oleh apa klorofil. Tapi namanya siapa? Seta game. Aduh, Seta telepon sih. Padahal gurunya sayang banget sama Mas Ari lu. Jangan kamu yang ngomporin. Depan ada yang ngomong ikan. Oh iya. Om ikan beda. Ikan hiu maksudnya. Oh, ikan hiu ya. Kalau om ikan kan Rizky, temen gitu fisika. Terus digeledek sih namanya. Apa panggilannya? Ini? Panggilan ledek. Ledek tuh. Ledek itu kempro, jorok. Karena dulu dia jorok sebenarnya. Ledek sampai sekarang sih masih ledek. Aspiatin, kok gak enak sih. Asmitin. Dik. Guru biologi nih kene sapa sing sayang ambek aku iku? Asmiatin. Siapa? Lah iya kan teman kan lah kan. Sumiatin siapa? Legateli. Asmiatin siapa? Sing suwayang mbek aku. Sarsuratin, Sarit siapa? Hah? Oh iya, barengin aku budal. Yuk. Lu nang di? Oh iya, oke, yuk. Maaf Bu, saya lupa. Maaf ya Bu, Mas Ari padahal, aduh, ibu sayang banget sama Mas Ari lu. Kebut bahasa Inggris Bu Winda namanya. Apalah Bu? Aku pernah dihukum sama Bu Winda nggak boleh masuk karena Bu Winda itu setiap pelajaran bahasa Inggris itu selalu jam pertama dan aku selalu telat 3-4 menit sekolah. Nggak boleh ikut pelajaran di luar. Ayo kita siap-siap, kita udah masih jalan yuk. Noah udah main. Mama tahu Noah? Dia tanya. Tahu dong. Lagunya coba nyanyikan. Ya enggak apa Mas. Aku seneng lagunya Noah yang Separuh Nafasku itu loh. Paling seneng aku lagu Separuh Nafasnya Noahnya. Coba nyanyi dikit Mas. Kau hancurkan di itu Dewa ya. Kalau Noah itu separuh aku, separuh aku gimana Cak? Separuh aku Cak. Sekolali sih. Separuh aku dirimu itu ya. Refnya gimana?
Dengarlah aku, suara hati di memanggil namamu, karena separuh aku. Enak itu, notasinya enak banget. Itu yang nyiptain yang kemarin itu loh, yang bareng sama kita keyboardnya. Mas David. Mas David. Mas David ya David. Vokalisnya Naif. Bukan dong. Oh iya. Dan juga udah bukan vokalisnya. Dulu. Dulu vokalis Naif itu masuk Noah gitu ya? Enggak gitu konsepnya. Oh enggak gitu konsepnya kayak gitu. Enggak berewokan juga yang kemarin kita ketemu. Mas David berewokan, Mas? Oh, sekarang ya? David. Mana nih? Kita lagi bahas David mana nih? Ini David mana nih? Enggak bau. Enggak bau. Demi itu, kalau sampai bau, kamu tak kasih 10 juta? Enggak. Udah cukup. Tak kasih 10 juta? Iya, percaya aku. Percaya enggak kalau ini bau? Percaya. Enggak. Bau enggak kira-kira? Enggak bau. Enggak, iya. Beneran. Wong baru dikeluarin kok. Dari dalam sepatu. Anduk tapi wangi kan, anduk sini kan? Anji. Jadi guys, ada sebuah tragedi kemarin sewaktu kita terdampar di mana? Di mana? Singapura. Gema kan mandi jam 1 ya, Gema? Jam 1 malam mandi setelah dapat kamar transit, hotel transit. Gema mandi. Habis Gema aku cuci muka karena aku enggak berani mandi malam. Nah, Gema itu maksudnya sih baik. Ini orang ini. Maksudnya baik. Jadi dia habis mandi itu anduknya dilipat lagi ditaruh di sebelah tumpuan anduk bersih. Lah kok aku habis cuci muka itu Pak ambil anduk yang paling kanan yang bersih itu, yang terlipat rapi. Tapi saya tak pakai. Kok bau-bau lembab ya? Kok basah, bau-bau mencurigakan bagian-bagian tubuh tertentu. Langsung, "Gam! Ini lipatan punyamu ya?" "Iya, Mas." "Tak potong gaji 500 ribu." "Jangan dong. Yang bukan salah aku." "Yang bukan salah aku." "Game di mana-mana kalau anduk habis dipakai itu harus selalu digantung, Game. Dimanapun di dunia ini." "Enggak muat tempatnya kemarin. Kan buat anduk mau Mas Yuyun. Yang muda ngalah." "Ya digantung aja kali." "Ya digantung di mana kemarin?" "Ya di dua tempat yang masih kosong. Kamu mandi pertama kok. Ya. Sisanya nanti mengikuti." "Ya kan ngalah aja kita." "Kan ngeyel kan? Ya, anjing kan? Aku tuh dizolimi loh sama Gema ini, kurang ajar kok. Udah sepak bola, menang terus cancok." Udah guys, kita siap bekerja. Setelah mengalami berbagai macam rintangan, mudah-mudahan malam ini fit. Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan memberikan kekuatan. Ya, muah. Kak nonton tak? Hah? Kasih apa ya? Langsung masukkan fans hanya gara-gara karena dia ngefans Liverpool. Gak beli tiket ya. Nonton gelap, usiran Mas. Gotong, gotong, seret. Apa? Gak usah tali ya. Tempat ini tuh udah kayak jadi ya. Tempat ini udah seperti rumah kesekian ya. Iya, kita main tahun ini 3 kali kita. Sejak aku sembuh ya? 4 kali, 3 dong bos. Oh iya, 3. Dewa 30. Hari langsung? Belum. Belum pernah ya? Enggak, yang setelah sembuh. Belum. Belum. Berdoa bos. Mas! Sehat mas? Aku dari pertama kali sembuh belum sempat ketemu. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Amin. Mas kalau capek enggak apa kok langsung aja panggil aku. Enggak. Gua kalau capek langsung turun aja. Gua capek, sorry ya. Attitude. Sukses, Mas. Iya. Mas ganti baju dulu. Iya. Yang main drum? Gini. Hah? Gini. Bisa. Sering kan main aku sama putar sama kamu tahu. Belum sempat. Oh, tapi lagunya daerah. Benar. Oh iya. Ya separuhnya. Mari kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, kita berdoa supaya kerjaan kita ini diperpanjang terus. Amin. Semoga,
Semoga umur kita juga diperpanjang. Amin. Dan kita dijauhkan dari kecelakaan darat, laut maupun udara. Amin. Jauhkan juga dari bencana alam. Amin. Jauhkan juga dari hal-hal gaib yang jahat kepada kita. Amin. Lalu kita dipandai oleh yang mempercayakan. Ya, benar. Dijauhkan dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Amin. Lalu kita dibukakan pintu rezekinya dan ditutup aib-aibnya. Lalu dicabut segala macam penyakitnya. Roda tubuh dan ditanamkan imunitas yang baik. Amin. Lalu alat-alat tubuh kita diremajakan. Terutama yang sudah akan 50 tahun ke atas. Enggak, alat tubuh yang mana? Ya, semoga alat vitalnya tetap keras. Amin. Amin. Yang gelantung-gelantung. Gelemen. Nah, tidak lupa kita memberikan Al-Fatihah untuk Gavin Prasetya Pitkus Mandono. Amin. Doa Al-Fatihah untuk Prasetya. 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 Erwin Aeng. Hah? Prasetya. Prasetya. Salam akal sehat. Oh my god. Apa itu? Apa itu? Jangan ngok kayak ngucap. Jangan ketawa. AC-nya enggak ada sini, Bang. Iya. Oh iya, langsung di. Gak jelas. Ayo. Ya, tak mau leo. Aku cuma khawatir, Kak. Aku bukan suamimu, kamu ngapain khawatir sama dia? Cengir. Kerasa nih. Gak jelas hari ini. Lo. Dia mau angkat deh. Iya, 1, 2. Diangkat. Diangkat. This my very brother. My very bahannya kurang masuk, cuk. Kak ireng kaos yo. Bukan kak ireng celeng. Tapi aku geser. Gak ngun. Apa nyeselan? Gara-gara keskip obat? Enggak, ya kan? Jadi ya keskip enggak? Kita keskip 2 kali, lah. Malam, pagi? Sebelum makan, setelah makan, pagi sebelum makan, malam, pagi setelah makan. Keskip 2. Ya untuk enggak apa-apa. Tapi kamu udah enggak makan doang. Saking takutnya mau makan nasi putih doang sama telur rebus. Ya karena aku takut ya obatnya sebelum makan itu ada untuk mempersiapkan usus. Ya kamu sebagai wakil rakyat harus menyuarakan rakyatku. Ya rakyatku sebenarnya bos. Presiden rek. Sorry, tak pusing. It's okay bro. You are very brother. Enggak diituin Mas Andre apa? Bloyo. Bloyo. Oh, iya. Yuk, sini kita bloyo yuk. Tukang bloyo wis turu kabeh. Dra, tolong. Tolong dra bloyo ono aku. Di Singapura. Kemarin. Udah mau tidur. Ketok lagi. Tok. Sopo mana? Dia bawa kayu minyak kayu putih. Hah? Kawan, tukang bloyo wis udah tidur. Tukang bloyo nya. Hah? Di sini nih, mantu sini. Sama. Belum. Oh iya. Ya kan ya nih kan. Kok telas ya? Angin ya. Kok nembus sih? Bener ya. Kamera domo yang paling kalian paling kanan. Iya. Kenapa kamu lipat? Biar rapi. Ambo apa? Ngapain? Ini malu. Prank bos sih. Aku ini kan sopan mas, gitu. Ya kalau habis mandi tuh digantung kem. Biar tahu kan udah dipakai. Iya, itu kan gantungan punya Mas Yuyun atau Mas Yuyun. Jadi aku tuh tak lipet mas. Ngomong cok. Well kamu udah berhari-hari nggak mandi tuh ya? Jadi baru berhari-hari dari berangkat. Ojo lari deh, tanggal 12 November 2020.
Aku jalur. Jalur. Di depan. Biar tahu suasana grup Dewa zaman dulu ya apa. Betapa goblok-goblok ya kita. Ini. Ya. Ojo lari rek, tanggal 12 November 2022. Udah sebutin tanggal kan? Jakarta International Stadium. Tanggal 12. Loh ini loh aku. Deh, yang mau koprotnya loh, kamu tuh keburu ketawa. Jangan ketawa dulu ah, kamu enggak lengkap. Kakak ditangkap enggak? Tahan dulu. Di Jakarta International Stadium tanggal 12 Maret. Hantu saya sorry jadi mainan ghost kid jadi. Ghost kid lah. Wes tala. Kamu tuh kan kerjaan kantor segini. Lo nanti lah lo. Nang SMA luru acara. Bazar lapangan. Namanya apa namanya? Salah. Wes. Aku udah video nih. Yang temi. Sumpah yang aku udah video. Yang temi. Ya berarti bukan. Pernah main lagi. Ya berarti bukan artis yang sorry. Yang artis yang sorry pertama Salman yang ngedrum kalau nggak salah. Oke. Ya juga ya. Iya. Ya yang pertama. Pokoknya artis yang sorry ku aku ri. Sampai Guski. Duh. Kon awal dalagu iku opo sih? Waktu kita waktu kamu ngedram. Kamu nawamu ya apa sih wong latihan malah none natural. Acara apa? Terus baru lu kon mulai dirasani ambek Andra itu. Yo. Suara santai. Ayo benar itu udah benar. Dirasani apa? Itu udah benar. Sudah. Dirasani apa? Ya. Dirasani apa? Ini. Ya. Iya. Kan aku mari latihan di jangku sisi ini. Langsung lah. Apa jar gas. Itu mari latihan langsung. Hari. Iya. Aku ngomong sih. Karena aku maratan sampai LA. Ngono ae iki calone artis. Aku ngomong ngono cah. Enggak bocok. Enggak iya iya. Sekarang sih. Kata bahasa bayi. Kata bahasa bayi. Awalnya itu cuma ini. Mau nambahi. Pelajaran terakhir. Aku kan main duit Fadil kan iku kan. Semada Porben kan. Dan ini bengok-bengok ini nang samping kelas gue. So, mana main nyanyi lagu? Aku siap sorry. After all. Iya. Samping kelas kan. Nang samping kelas gue ngomong. Oke guys, mana latihan? Aku latihan sih Fadil petang jam. Nang terus baru lo nang gode iku sentek suara aku ngomong nang Dra. Aku gak nyeluk Dra. Bolo. Ini bolo ngono waktu iku. Oh dudu iku materine lawan. Sing sapa iki? Kok ngomong bertanya-tanya iki sapa iki? Iya. Eh, cetu iku mlebu iki rek. Iya. Aku terkenal iki rek. Aduh wae. Kok nyebut ucok seksopon iku Andra. Langsung wae acak. Kalau satu menit dinacak dan ini dia juga drummer. Kali ya, Bu. Yang nyanyi Warren. Warren. Itu dia bukan ya? Anjir. Masih dia. Nang Delta. Masih dia ya? Nang Delta ya? Bukan Delta. Sampingnya Delta itu gedung karena sing dodolan HP lho. BTC. Yang sama Wawan itu di SE. Ya, itu sudah mulai Dewa. Udah titik-titik Dewa itu udah. Pokoknya aku healing pas waya itu aku mau cokoran ini. Kok bisa rekaman nang Jakarta? Itu kan waktu terus yang sore kan aku bedanya ini setengah ini LP. Iya, tapi kan gurun bija, Mbak Petro. Iya. Lo ini sempat LP tuh. Tapi nggak termanggung. Tapi nggak termanggung. Gara-gara. Mau manggung, panggungnya rubuh. Pokoknya sih aku yang lihat tuh siam sore.
ngeri. Warren Ellis enggak? Esoret. Teng 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 teng. Tahu main tak kene dah? Kene eling ku yo rock shop iku lho, pocok. Pocok kan Yusuf. Kamu, aku kan enggak ada di situ. Oh iya, pocok terus baru no. Apa sih kene menang saat Jawa Timur lagu Spain. Spain. Ngeri. Salman aku tek tek Oh no. Salman itu saka luar negeri dia ngapalno itu rungok notok nang pesawat itu awak dhewe dedek kan bisa jalan. Salman ini masih alek ya luar biasa ternyata dadi artis ini jangan masang kamera nang panggung gue gak oleh cak nembien jamane ini gak oleh masang tak ada dahan itu nang ngono iya ada ngono kendel-kendelan akhirnya tetap gak boleh tetap gak boleh ya aku kenal sama kamu nanti mahal ya kok bisa kenal sama kamu ya ceritanya jadi ceritanya waktu itu aku jadi artis di sini. Oh iya kamu sih aku penyiar radio ya ngau ya udah aku takut serius sama Dewi fotografer kan dia terus siapa sih kenal sama kamu siapa? Siapa ya dan ya iya kamu masih sama kan? Aku itu gini loh masih sama ya? Sama loro ya kawurmu Bojo. Iki mau aku dikonfirmasi. Semada Fiesta dari Dani sing garap dari. Iya. Aku sing ngene. Semada Fiesta itu Dap. Itu setelah kamu jamani. Enggak. Pertama kali. Enggak, salah kon. Jadi ya Semada Fiesta jaman ini kan. Jaman aku ya masih Semada. Apa main? Tapi kan enggak tapi enggak harus terus ya karena sama loro. Tapi yang Semada tahun piro angkatan piro? Iki dudu Semada. Terus ta ya. Lama 9. Angkatan siapa? Kenal Bruri enggak? Bruri. Siapa mana? Wake lah. Ya siapa mana? Ku ngarep SMP siji kabeh. Enggak bojo-bojo terus. Buti. Bojo. Bojo kan ada di bojo. Tak kira ki mlebu. Mlebu iki kabeh. Ya aku tak kira tuh SMP ndi. Tak meria. Kayak ngerti aku lek yo kalah. Sama ya sama. Lah iya opo? Iya Mas Ambo. Oh, jane Mas Iki ya. Iya, enggak. Tapi kakak kelas. Kelas. Angkatan tahun 89. Ojo lari rek tanggal 12 November 2022 di Jakarta International Stadium tanggal 12 Maret. Puji Tuhan, selesai di Surabaya. Bisa bernyanyi dengan baik. Berapa lagu? 7 lagu. Meskipun sangat lelah, tapi memang panggung dan penonton serta musik itu memberikan energi yang luar biasa. Tentunya juga berkat Tuhan juga. Tapi memang musik itu memberikan kita kekuatan luar biasa. Di musik memang memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kita. Lambire. Itu dari apa? Yang membuat kita kuat, sehat. Sampai jumpa di pertunjukan Dewa berikutnya. Ini cukup berkesan setelah kejadian yang cukup ganas kemarin menimpa. Ini hari apa sih? Hari Jumat. Jumat dan kemarin dini hari kita masih di Singapura. Ya, terima kasih untuk dukungannya semua teman-teman, doa teman-teman, semua ini terjadi berkat doa teman-teman ya. Terima kasih. Sampai ketemu. I love you.